96,2 Kiss FM dari Interactive Radio. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Walaupun paginya udah menjelang siang kawan Kiss FM, karena udah panas, tapi urusan semangat harus semangat pagi kawan Kiss FM. Terkecuali bagi orang-orang yang paginya malah gak ada semangat-semangatnya kawan Kiss FM. Bangun tidur, lemes baik. Mau buka mata, lemes baik, ya kan? Tapi kalau udah disuruh nonton drakor, wah, mata itu tiba-tiba terjaga kawan Kiss FM ya. Tanpa ada rasa ngantuk yang ada. Entah gak tahu kenapa ya kawan Kiss FM. Tapi beda sih dicerita dengan Denny kawan Kiss FM. Kalau Denny mah nonton film juga tetap baik. Pelornya minta ampun, nempel langsung molor, ya kan? Siang-siang gini, jangan sampai waktu kamu dihabiskan dengan hal-hal yang tidak berguna kawan Kiss FM. Kamu habiskan aja mendengarkan lagu-lagu update dari Denny yang Denny akan kasih buat kamu. Yang kali ini di jam 11 sampai jam 2 siang nanti, Denny bakal hadirkan single-single dari Manca di Charge of Our Dekanon edisi 23 sampai 29 Mei 2021. Langsung aja kawan Kiss FM, Denny bahagiain kamu dulu dengan single yang pertama, yang merupakan single yang menjadi jawara di pekan lalu. Ada Mega, sorry, dari Maroon 5 dulu kawan Kiss FM, dan juga Megan Thee Stallion, Beautiful Mistake. Satu single dari miliknya Maroon 5 dan juga Megan Thee Stallion, Beautiful Mistake kawan Kiss FM, yang menjadi jawara di pekan lalu. Yang pastinya single ini menjadi single yang kita taruhkan posisinya untuk pekan ini. Apakah dia berada di posisi jawara tetap kawan Kiss FM untuk yang kedua kalinya? Apakah single ini harus rela turun dan digantikan dengan single yang lainnya untuk mengisi kekosongan juaranya kawan Kiss FM? Jawaban itu semua bakal Denny kasih buat kamu kawan Kiss sampai jam 2 siang nanti di Charge Shot of Friday Kendal. Maka dari itu santai dulu, nikmatin dulu lagu-lagu yang ada kawan Kiss FM. Dan kali ini Denny mau ngasih single-single yang menjadi jawara, yang menjadi single-single harus gone alias pergi dari jajaran Charge Top 40 Countdown. Siapa-siapa aja kawan Kiss FM? Yang pertama Say Goodbye ada Justin Bieber with Hold On. Dan berikutnya kawan Kiss FM, Denny juga punya satu single yang harus terkikot di pekan ini dari miliknya Jackson Wang with LMLY. Dan berlanjut kawan Kiss FM, single ketiga yang harus meninggalkan Charge Top 40 Countdown, Taylor Swift, You All Over Me. Dan yang berikutnya kawan Kiss FM yang mengharuskan meninggalkan Charge Top 40 Countdown, Ted McRae, Bad One. Dan yang terakhir kawan Kiss FM untuk single kelima ini ya, yang harus meninggalkan Charge Top 40 Countdown, dan Major Lazer with Titan. Dan lima single ini harus meninggalkan Charge Top 40 Countdown. Lima single ini udah gak bisa lagi kamu dengerin di program Charge Top 40 Countdown of course, dan juga program channel kawan Kiss FM dari hari Senin sampai dengan Jumat, mulai dari jam 6 sampai jam 9 malam. Maka dari itu, kalau punya single yang enak, single favorit kamu, dipertahanin dengan cara didukung di program channel kawan Kiss FM ya, biar gak cepat-cepat keluar dari Charge Top 40 Countdown. Dan kali ini yang keluar harus Denny datangkan yang baru-baru kawan Kiss FM ya, dari new entry tepatnya di posisi ke-40 sampai posisi ke-36. Bagaimana? Udah penasaran dengan kelima single ini siapa-siapa aja? Langsung aja kita mulai Charge Top 40 Countdown edisi 23 sampai 29 Mei 2021. Kita buka dengan single yang berada di posisi ke-40. Kiss FM. Dari posisi ke-40 kawan Kiss FM ya, ada single dari miliknya Alan Walker featuring dengan Connor Minard, Believer. We got more hits for you, so stay tuned. Kiss FM di posisi ke-40. Alan Walker kembali merilis single terbarunya di tahun 2021 ini. Lebih tepatnya single ketiga kawan Kiss FM, yaitu Believers, di mana dia mengajak penyanyi asal Inggris Connor Minard. Kawan Kiss First ditulis bersama dengan Connor dan juga Alan, dan dibantu dengan Gunnar Gray Pedersen, ada Ivan Selvig, ada Carl Hobian, Marcus Armbeck, dan juga Tobias Frederick Olsen, ada juga Janet Jastrom, Dave Victorville, dan juga ada Gauthier Armezen, ada Melodies, dan juga Vinny kawan Kiss FM yang membantu dalam lagu ini. Ini benar-benar lagu yang kece banget sih menurut Denny kawan Kiss FM, penuh dengan semangat. Tapi di tahun 2021 ini si Alan Walker ini memang benar-benar tidak terlalu memunculkan khas dari Alan Walker sendiri. Maybe karena ini juga menyeimbangi dari Connor Minard sendiri kawan Kiss FM. Tapi jadinya enak banget, seimbang sih kawan Kiss FM di antara mereka berdua. Suka di request sendiri. Kiss FM. Berlanjut sekarang di posisi ke-39 kawan Kiss FM, ada Martin Garrix featuring dengan Bono and The Itch kawan Kiss. We are the people. The radio station you can't live without. This is your radio. Kiss FM.
Dari posisi ke-39 kawan Kisah FM pagi hari ini. Dini nyebutnya udah siang ya kawan Kisah FM, ya ngomongnya pagi aja dari tadi. Ada single dari miliknya Martin Garrix, We Are The People, featuring Bono and The Edge kawan. Just keep on coming. Apakah kamu mencintai lagu ini? Lagu yang penuh dengan semangat, lagu yang bisa membuat kamu berkobar-kobar kawan Kisah FM ya. Bukan berkobar-kobar, nanti itu kepedesan kawan Kisah FM. Boleh banget kamu di request aja single ini di program channel mulai dari Senin sampai dengan Jumat, mulai dari jam 6 sampai jam 9. Dan pastinya kawan Kisah FM, lagu semangat yang seperti ini tidak lengkap juga kalau kamu mendengarkannya dengan loyo-loyo kawan Kisah FM. Kenapa? Ini juga udah siang loh kawan Kisah FM. Apakah karena kamu merasakan lapar yang tidak bisa ditunda-tunda, tapi kamu malas, mager gitu kawan Kisah FM, yang harus menanak nasi dan inilah dan itulah. Eits, tenang aja, sekarang ada yang simple kawan Kisah FM. Dalam suatu kemasan, satu cup gitu kawan Kisah FM, sudah terdapat nasinya. Mana ada gitu kan. Ada nasi, ada mie instannya. Persembahan dari Pop Mie kawan Kisah FM, yang menghadirkan Pop Mie panas. Pop Mie pakai nasi dengan sensasi rasa soto spesialnya, ditambah dengan nasi yang ada di dalam tersebut kawan Kisah FM, sehingga langsung direbus air panas, terus kamu masukkan ke dalam cupnya. Udah jadi satu kawan Kisah FM, kamu udah dapat kenyangnya karena ada nasinya, ditambah dengan sensasi mie yang benar-benar nikmat banget kawan Kisah FM. Buat kamu yang pengen nyoba dan belum pernah nyoba pengalaman seru ini, buruan beli sekarang juga. Yang gak pakai ribet, yang harganya sangat terjangkau, yang bikin kenyang, ya cuma Pop Mie panas. Pop Mie pakai nasi. Tenang lagi, Dini bakal balik lagi kawan Kisah FM untuk kamu di Charge Shot of Party Kena edisi 23 sampai 29 Mei 2021. So stay tuned.